timer klik, dan settingnya berada di Jalan Trans Geopante Kewa, persis di Desa Lamang Kewa, di mana terjadi kecelakaan antara motor Honda Beat dan motor yang memiliki plat nomor serta tidak memiliki kerangka, hanya kerangka. Nah, saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Dua-duanya kantor polisi, dua-duanya. Motor Beat dengan nomor plat EB 6336BL dari arah Geopante menuju Hebok Loang, sementara motor yang telanjang dari arah Hebok Loang menuju Geopante. Saat ini korban sudah berada di rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi dari bapak sekitar bahwa motor Beat dari arah Geopante menuju Hebok Loang, sementara motor yang tanpa plat nomor berasal dari arah Hebok Loang menuju Geopante. Dan saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Beberapa warga berjalan membawa motor menuju ke Polsek Geopante. Korban sudah ke rumah sakit terdekat, rumah sakit Geopante. Mengalami luka parah. Dan ini inisiatif warga agar motor dibawa ke kantor Polsek. Selamat pagi sahabat Primeners yang baru bergabung. Saat ini saya berada di Jalan Trans Geopante Hebok Loang, persis di Desa Namang Kewa, Kecamatan Geopante di mana